restoran ini karena dua-duanya lebih siap, dua-duanya lebih lama ya. Dua rondanya full, 3 menit, 3 menit. Dan ada yang tanya saya, kenapa itu draw? Kalau itu draw, karena okay, volan ada banyak striking, itu benar. Tetapi yang kita lihat ground controlnya, adi ground controlnya, so kita lihat dari situ imbalance, ya. Memang kita diskualifikasi karena dalam peraturan kita anda enggak boleh masuk dari di mata. Ya, kalau kita enggak diskualifikasi, besok-besok mungkin fighter-fighter yang lain yang masuk pikir, oh kalau orangnya ke depan saya, aku bisa kayak gini. Jangan, jarinya harus ditutup. Harus ditutup. Kalau mau ke muka orang, harus ditutup. So sebenarnya kita tahu itu bukan intentional. Dia enggak benar-benar mau masukin gitu. Kita lihat posisinya, kita juga mau ke depan, mau pindah juga ke kini, itu tapi masuk dalam. So ya, yeah, so kalau kita lihat itu, kita harus benar-benar ikut peraturannya itu diskualifikasi, ya. Yeah. Tetapi kalau kita lihat itu, kita mau dia balik lagi. Kalau kita, saya sendiri, kalau bisa aku mau bicara sama komite. Kalau komite mau, aku mau propose rematch. Seperti for example, kalau kita di tengah, yeah, yang tempat malu, uh-huh, itu juga orang bisa bilang, oh accidental, tetapi nggak boleh. Atau di belakang kepala, itu juga nggak boleh, oh itu accidental, kita harus kasih kartu kuning atau diskualifikasi. Kita sebenarnya seperti soccer kick, kita juga nggak ada toleransi atau untuk yang bahaya untuk atletnya, untuk fighternya, kita harus zero tolerance. Dia bilang dia nggak mau cek sekarang karena itu sudah tutup, dan kita langsung bawa cerita ke rumah sakit. Langsung, kita nggak tunggu di bawah 15 menit, dia sudah di jalan.